Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi dalam video kali ini saya sedikit bercerita ini. Ada, kalau dulu di kampung saya itu ada seorang pendekar ya, pendekar silat. Ya silat, ya termasuk inilah singanya, macannya di kampung saya ya, di Singgahan. Ya sekaligus itu pelatih saya dulu ya, pelatih saya Mas Agus ya, namanya itu Mas Agus, kalau nama panggilannya itu Mas Gejes. Nah, Mas Gejes jadi memang bagus pokoknya, andalannya itu circle ya, kaki ya, kalau kaki sudah naik itu pap, ada kena kena ya kan, sini kena. Jadi saya mau ya, setelah berdoa di tempat bapak, saya juga mau tempat berdoa di tempat itu pelatih saya itu ya. Terus ajan ini, yes, kita langsung ke sana aja ya, ke makamnya ya. Terus mau pulang nanti ya, mau ya, sholat duhur yes. Oke. Okay. Yes, kita langsung ke makam ya. Nah, makamnya sebelah agak ke tengah ya. Nah, di sini kan makam bapak saya sebelah sini. Jadi agak ke tengah sana itu. Yes, ikutin saya ke sana ya. Jom kita mendelok. Nah, jadi seperti ini makamnya, bersih ya, kalau mau lebaran itu jadi warga itu terus bersih-bersih gitu ya. Nah, makamnya sebelah ini, sebelah tempat ini apa, ini tempat cuci air, cuci tangan. Nah, jadi kalau oh, hari raya itu banyak yang berkunjung ke makam ya. Nah, seperti ini. Nah, itu sana itu sebelah sini. Nah, makamnya sebelah sini, makamnya ini. Nah, ini. Nah, kalau ini makam ini ya, pelatih saya dulu ya. Nah, waktu masih sekolah dulu kan ikut pencak silat ya. Nah, ini Mas Agus Puji, siapa panggilannya, Mas Gejes ini. Jadi dulu pelatih saya ini ya meninggal karena ini tabrakan naik motor. Ya, kita kirim doa juga untuk Mas Agus Puji ini ya. Mas Gejes ini namanya, preman ini, kerang ini. Wah, ini yang dulu andalannya serkelan ini, kalau kaki sudah naik ke kepala pasti kena ini, Mas Gejes ini ya. Yes, kita kirim doa dulu ya.
Mungkin mau pulang ya. Apa ini sudah jadi habis tempatnya bapak saya, mbah saya, terus ada satu lagi, ada itu preman singgahan Mas Gejes namanya. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.